my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Kabar baik, Marcelino Ferdinand mulai berlatih normal dan siap perkuat timnas Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Timnas Indonesia yang akan melakukan persiapan di Piala Asia 2024 mendapatkan kabar baik dari KMS Kedenze. Ya, Timnas Asuhan Cinteyong bisa senyum karena gelandang klub asal Belgia itu Marcelino Ferdinand terus menunjukkan sinyal positif untuk kembali main. Marcelino Ferdinand sudah mengalami cedera sejak awal Oktober lalu. Dia pun tidak bisa ikut membela timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Brunei Darussalam dan juga dua laga melawan Irak dan Filipina di Grup F. Shin Tae-yong seperti kehilangan sosok Marcelino Ferdinand di lini tengah. Biasanya dia menjadi pilar dengan Mark Klok untuk menjadi inspirator serangan Indonesia. KMS Kedenze pun bisa membuat Shin Tae-yong tersenyum melihat perkembangan kepulihan anak asuhnya. Lewat media sosial resminya, KMSK beri judul "Coba Tebak Siapa Yang Hampir Kembali". Marcelino masih kerja keras untuk pemulihannya. Rutinitas dia sekarang yaitu mengikuti kombinasi latihan tanpa kontak dengan tim dan juga latihan sendiri. Teruskan usahamu Marcelino, tulis KMS Kedenze. Sejak timnas Indonesia dipegang STY, Marcelino memang selalu menjadi andalan. Karir eks Persebaya ini melesat karena kerap jadi andalan mulai dari U20, U23 sampai timnas senior. Semakin pulihnya kondisi fisik Marcelino disambut netizen Indonesia yang juga fans timnas Indonesia. Banyak yang memaklumi Marcelino harus adaptasi dengan sepak bola Eropa. Nah, gimana nih menurut kalian sob? Semoga saja dalam waktu dekat Marcelino sudah pulih ya dan juga siap perkuat timnas Indonesia. Jangan lupa beri komentar kalian di bawah dan terima kasih sudah menonton. Tunggu informasi timnas Indonesia selanjutnya. I'm